Anda masih menyaksikan program News on the Spot, pemirsa. Kita masih ada informasi selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pasien terkonfirmasi COVID-19 di DKI Jakarta menurun. Menurutnya tidak ada lagi pasien yang mengantre di IGD rumah sakit. Menurut Riza, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit berada di angka 50%, sementara ruang ICU berada di angka 76%. Riza juga berharap penyebaran COVID-19 di ibu kota bisa menurun selama PPKM level 4 diterapkan.